Shuib marah pembantu rumah alih baju terakhir Siti Sarah, simpan buat pelepas rindu. Isteri kepada Shuib mendedahkan penyampai radio Suria FM itu pernah memarahi pembantu rumah mereka gara-gara mengalihkan baju terakhir yang dipakai oleh Allahyarham Siti Sarah. Watir atau Fatinikmatul Adawiyah Hanifiah, 35, berkata, pakaian itu juga sering dibawa Shuib ke mana sahaja dia pergi sebagai pelepas rindu terhadap arwah yang meninggal dunia 2 tahun lalu. Ini pakaian terakhir arwah, Siti Sarah, Dedi, Shuib, bawa ke mana-mana pergi. Dia pegang dan cium. Setiap kali buka almari mesti akan nampak. Pernah bibik baru yang tidak tahu ini baju arwah, dia alihkan. Bibik kena marah, katanya. Watir berkongsi perkara itu di Insta story miliknya menjawab soalan pengikut di laman sosial Instagram. Menurutnya lagi Shuib selalu berkongsi kenangan lama bersama arwah selepas mereka mendirikan rumah tangga. Dalam satu hantaran berbeza, Watir turut menceritakan kali pertama dia menziarahi kubur Allahyarham Siti Sarah. Tambahnya niat ikhlas menjadi isteri Shuib serta ibu kepada anak-anaknya suaminya itu membuat dia tidak pernah takut akan kecaman banyak pihak. Saya cakap, ketika dikubur, doakan saya dari jauh. Kalau memang saya jodoh suami kakak, Siti Sarah. Doakan semoga jalan ini dipermudahkan. Kakak jangan marah saya. Kalau kita percaya dengan niat, insya Allah rasa takut akan hilang dengan sendiri, ujarnya. Untuk rekod, Watir dan Shuib melangsungkan pernikahan pada 23 Jun lalu. Hasil perkongsian hidup bersama Siti Sarah, Shuib dikurniakan 4 orang cahaya mata. Siti Sarah menghembuskan nafas terakhir pada 9 Ogos 2021 akibat jangkitan COVID-19. Sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.